くぜ。これで勝負ありだ。思い切っていけ翼。これこそが俺の求めてたサッカーだ。Halo teman-teman, baik aja channel gue Simtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Hari Jumat, update yang cukup banyak teman-teman. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu Dream Championship. Jadi Dream Championship ini udah masuk ke ronde kedua ya. Jadi dari ronde kedua ini bakal dipilih nanti 3 besar online rank, global rank, sama yang region. Nah, jadi teman-teman tergantung regionnya berapa, nanti kalau nggak salah nomor 1 sampai 9 ya, itu bakal lanjut lagi. Nanti yang region bakal diadu lagi teman-teman. Ya, jadi nanti kita lihat sekilas ya. Jadi seperti itu Dream Championship. Semoga teman-teman ada perwakilan ya Indo. Berharap sih gue sih bisa masuk ke Grand Final Dream Championship 2020. Oke, ini ada transfer. Debut transfer Radunga Dias ya. Ada Hino. Nanti kita lihat langsung teman-teman. Ya, terus ini 3 pemain lama yang dapat HA. Ada free transfer Daily. Ada Dreampot. Ya kan? Ada skenario ini yang harus dimainin manual ya, nggak bisa dimainin auto, susah teman-teman. Kalau mau pasti menang ya. Oke, di shop juga ada selectable, ada yang toughness, agility, sama skill type ya. Terserah mau dibeli apa enggak, cuman kalau gue sih enggak tertarik ya. Oke, ada advanced notification ya. Ini teman-teman ya, ini sudah ada pemain ya, Tsubasa biru sama Rivaul ya, Rivaul hijau. Jadi menurut gue sih nggak ini juga ya, nggak ada urgensinya untuk digacha teman-teman. Ya kita lihat yang ini dulu ya, kita lihat HA-nya aja. Ya Levin yang dulunya interceptnya gokil ya, interceptnya 7900 ya. Sebenarnya nggak gede-gede amat teman-teman, cuman auto intercept aja dulu, zaman dulu rese banget ya. Nah, ini jadi agility type non Japan plus 15%. Ya ini 80%. Terus ada bond sekarang ya. 3 pemain WY 20% chance ya. Auto intercept 20%. 20% ini gila, gede banget ya teman-teman, gede banget. Jadi kalau tim teman-teman itu dimasukin Levin ini, jadi plus 20% auto intercept untuk satu tim ya. Jadi memang dia nggak bisa attack, dia support ya, support defense, tapi 20% itu nolong banget buat ngebalancein antara attack sama defense ya. Terus interception momentum itu force 20% ya. Ini force momentum dia ya, si Levin ya, bukan satu tim ya. Kalau satu tim sih nggak ada obat ya ininya, OP nya ya. Terus ada skill block 70%, block 1 skill. Terus Alberto ini bloknya lumayan sih ya, 9000, tapi powernya agak kecil, 7000 ya. Auto block 80%, yang ini T-type 15% ya. Bondnya debuffnya 3 pemain WY debuff 6% ya, gede ya. 6% 6% itu gede banget teman-teman ya. Terus ada pressure minus 10% ya, kalau si Alberto ini kalah matchup, tapi kalau musuhnya habis itu nge-shoot nggak ngefek ke kiper ya. Terus inset master 15%, ada stand firm ya. Jadi ini stand firm ini gue ulangin lagi, salah satu hidden skill atau enggak passive skill terbaik untuk defender ya, karena ini nolong banget buat ngurangin momentum shoot.
Oke, yang tadi Alberto di buff. Kalau yang ini Casagrande Giant Block. Agility type juga ya, karena agility-nya ada 2. Auto block 80%. Nah, kalau yang ini Levin itu intercept, ini auto block 20%. Ya, 20%. Cuman sayangnya kalau auto block sih gua rasa kurang ini ya teman-teman ya, kurang oke sih kalau gue bilang. Buat ngindarin nge-shoot dari jauh aja sih kalau gue bilang mah. Ya, secara sekarang juga jarang ya yang spam-spam shoot ya teman-teman. 20% lumayan gede. Gede banget sih kalau buat gue sih ya. Terus handicap resistant tameng 5%. Inside master 15%. Sama stand firm juga. Nah ini kayaknya back-backal depan ini kayaknya bakal banyak yang namanya stand firm. Nah jadi kombinasi stand firm sama auto block itu baru sempurna teman-teman kalau buat gue ya, untuk urusan blocker. Jadi momentum tuh pasti kurang mau shoot dari atas ke tengah kanan gitu. Oke, kita lihat Rio Mahino-nya. Ya, stamina 1136 Buenos Aires ya. Ini kalau enggak salah ini River Plate ya. Shoot-nya 8700, dribble 6100, passing 6400. Ya, tackle-nya 6400, intercept 5400. Speed-nya kecil. Ya, powernya 7500, tekniknya 5900 ya. High ball-nya good ya, warna hijau. S-type non-Japan plus 20%. Pedal to the metal, kalau full power nambah 15%. Terus full power tornado shoot ya, momentumnya kecil teman-teman ya, 465. Jadi ini nggak bisa diandelin shootnya ya. Low flying jumping tornado shoot momentumnya standar 465, tapi memang staminanya cukup oke. Double speed tornado dribble. Ya, jadi kalau teman-teman punya dapat Hino ini atau enggak gacha Hino ini ya, harus dicolok double speed tornado shoot ya, kalau enggak salah yang dari DF. Nah, itu yang momentum shootnya Hino yang paling gede momentumnya. Karena kalau ngandelin ini enggak bisa. Ya, apalagi yang Raiju Tornado ya, itu mesti Hyuga sama Hino itu ribet ya. Bon 3 skill type non-Japan plus 1,5%. Kelihatannya kecil teman-teman, tapi kalau ada Igawa juga jadi 1% lagi, jadi 2,5%. Ya, ini pinter juga nih ngakalinnya ya. Bilang mestinya langsung aja gitu ya, 2,5% gitu kan. Jangan 1,5% terus tambah Igawa 1%, kelihatannya gimana gitu ya. Kalau digabung jadi satu kan bisa nambah hidden yang lain gitu kan, maksudnya begitu. Ada rain resistant anti hujan ya, tameng. Efektif ke Latin American Club 10%. Sama low bowler ya. Jadi kalau si Hino ini ngumpan ke pemain, itu pemainnya nanti bakal dapat low ball ya. Dapat low ball, bukan low ball request. Kalau low ball request, si Hino-nya itu pasti dapat bola low ball. Oke, kita lanjut yang dua sisanya. Juan Diaz ya, stamina 1109, La Boca Junior. Ya, dribble 7000, shoot 8700, passing 6200, tackle 5700, intercept 6100. Powernya kecil nih teman-teman ya, 6400, teknik 6400, speed 6000. Low ball-nya good tapi lumayan ya. Forward AM warna merah. Toughness non-Japan solid 20. Penalty area master 20%. Bonding volley. Ya, skill baru ini teman-teman, low ball Diaz yang sebenarnya wajib. Kalau teman-teman punya Diaz yang lain, SDF biru atau enggak Rising Sun yang warna hijau, ini harus diambil karena momentumnya paling gede. Ya, kalau mau pakai ini harus dicolok. Numbalinnya banyak teman-teman, numbalin skill. Kalau mau pakai Diaz ini harus colok shoot-shoot Diaz yang lain. Jadi kalau menurut gue sih, kalau dapat dupe ya atau enggak kepake Diaz-nya, mending pakai yang lain ya, dicabut aja skillnya. Bonding volley ya. Ada street dribble yang A lumayan. Bonnya 1,5%, toughness non Japan 1,5%. Kalau ada Tsubasa tambah 1% lagi ya. Rain resistant tameng 10%.
recover 50%. Perdana yang namanya Diaz recover 50%. Oke, yang terakhir Radunga. Ya langsung aja teman-teman, passing 7200, tackle-nya 9000, intercept 7600. Ya, high ball-nya good. Power-nya 5100, teknik 6600. Bisa DM, bisa DF. Solid. Agility type, inside master 30%. Skill baru, Sao Paulo Student Teacher Duo. Ya, Tsubasa sama Radunga. Speedy cover intercept. High speed shot American dribble ya. Dia jago tackle tapi enggak ada tackle. Pilihannya tumbalin Radunga lain atau enggak colok skill A atau enggak beli di shop. Tackle-nya Radunga. Agility type non-Japan 1,5%. Tsubasa juga 1%. Ya, tameng 30%. One to range enhance 100%. Ya, 100%. Jadi teman-teman, kalau gue lihat secara keseluruhan, tiga pemain ini sepertinya bakal kepake juga. Nanti bakal di time attack atau enggak di skenario. Karena dua, si dia sama Hino itu ada rain resistant. Ya, jadi bakal kepake nanti di skenario-skenario tertentu. Dan kalau kita urutin yang paling bagus dari tiga ini teman-teman, jujur aja kalau menurut gue yang pertama itu Juan Diaz. Ya, Juan Diaz nomor 1, nomor 2 Radunga, nomor 3 Hino. Ya, sekali lagi Hino-nya apa ya? Belum ada ya Hino-Hino yang dewa ya, teman-teman ya. Belum ada nih Hino-Hino yang dewa lagi. Ini masih file lagi sih kalau buat gue. Dan ini semuanya kelihatannya debut transfer. Jadi bakal ada di SSR tiket setelah bannernya selesai. Ya mungkin yang bisa jadi nggak di SSR tiket mungkin ini ya, mungkin si siapa namanya Hino mungkin ya, mungkin ya. Oke, kita gacha sekali aja yang Pet Trimble, siapa tahu dapat Ryoma. Natureza. Oke, kita lanjut banner Diaz. Waduh, semoga gacha kali ini nggak separah DF kemarin ya, karena DF kemarin terlalu parah teman-teman. Waduh. Oke, kita reset dulu. Ya, Dream Championship jangan lupa dimainin teman-teman, itu bisa diulang. Jadi dia bakal cari poin yang namanya best of 10. Ya, jadi kalau udah kelar 10 ya dicoba lagi ya. Dicoba lagi sampai hasil terbaik. Jadi cari kill streak. Step 1. Kill streak lagi, win streak. Wow. Natureza. Cesar nih. Oke. Satu lagi. Ayo dong, gua udah bau di Dreamfest. Tolonglah kasih gua yang the best, the best. Juan Diaz. Juan Diaz. Juan Diaz. Nongolnya Davi. Espadas juga ada teman-teman di sini ya. Jadi Espadas juga ada buat teman-teman yang masih penasaran Espadas, bisa cari di sini ya. Oke, sikat. Aduh, please. Misaki Junior, yuk. Tolong. Konfeti loh. Ayo dong, satu. Wah. Oke, kita skip. Misaki Junior yuk ya. Aduh. 50%, teman-teman. 50% chance for one SSR. Oke, Roberto Honggo dapat dua gitu. Roberto Honggo, wah kagak nongol dia. Oke, please. Ayo dong. Ah yes, Espadas. Ini yang dicari-cari teman-teman. Ini yang dicari-cari. Kalau mau main Green Japan Rising Sun itu harus ada Espadas ya teman-teman ya, biar bonnya bagus. Ya, Espadas sama Muller. Oke, kita lanjut. Please, Juan Diaz.
Kuzetsubasa. Juan Diaz. Ini step berapa ya? Ikizet. Oke, ini 1 SSR guaranteed. 1 SSR guaranteed. Sikat. 1 SSR guaranteed. Oke, sikat. Kuzetsubasa. Kuy. Kuy, kuy, ayo kuy. Please. Nah, kan? Ayo dong, Juan Diaz gitu, please. Juan. Juan Diaz dapat Victorino, kurang ajar ya. Aduh, Victorino. Ya, kita jual dulu sebentar, teman-teman. Nani? Ini kayaknya memang harus dikasih ke Juan Diaz nih. Juan Diaz. Aduh, Juan Diaz. Ini memang harus dipamungkas, teman-teman. Pamungkas nongol 2 gitu kan. Jangan espadas lagi aja, cuy. Bisa pecah pala gua. Please, ayo dong, Juan Diaz. Please, SSR new guaranteed. Roberto. Roberto, Roberto mengerti. Please. 2-2. Oi, cakep sekali. Persentasenya besar, teman-teman. Dapat 2 biji, please. Ya. Ya. Ayo dong, Juan Diaz. Kampret. Ah, dapat Tera Dunga sialan. Gua ngincer Diaz buat lobolnya, teman-teman. Sial. Nggak dikasih ya. Oke, gue sekali penasaran nih, teman-teman. Gue sekali nih ya. Sekali Dreamfest, please. Tolong, siapa tahu nular SSR-nya, please. Oke. Kuy, please. SSR. Wah, gila. Memang bukan nasibnya Dreamfest ya, teman-teman ya. Haduh. Oke, teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.